dan dengan kekuatan kasih yang sudah menyatukan dan menyempurnakan pribadi Kela dan Artini ini, mereka berdua juga sesungguhnya sudah berani untuk memilih dan memutuskan mempersembahkan seluruh hidup mereka satu dengan yang lain. Kela mempersembahkan diri dan hidupnya untuk Artini sebagai istrinya. Artini mempersembahkan diri dan hidupnya bagi Kela sebagai suaminya. Dengan demikian, Kela dan Artini sudah mau berjuang untuk mempersembahkan seluruh hidup mereka hanya kepada Tuhan. I've been running through rain that I thought would never end, trying to make it on faith in a struggle against the wind. I've seen the dark and the broken places, oh, but I know in my soul no matter how bad it gets, I'll be alright. There's hope in front of me, there's a light I still see it, there's a hand still holding me, even when I don't believe it. Di hadapan Allah dan saksi serta umat beriman yang hadir di sini, saya Mario Franciscus Saverius Kera dengan tulus hati menyatakan bahwa Luh Artini Tantriawati yang hadir di samping saya adalah istri saya yang sah. Saya akan tetap setia dalam suka dan duka, menghormatinya dan mencintainya seumur hidup. Demikian janji saya di hadapan Allah dan Injil suci ini. Di hadapan Allah dan saksi serta umat beriman yang hadir di sini, saya Luh Artini Tantriawati dengan tulus hati menyatakan bahwa Mario Franciscus Saverius Kera yang hadir di samping saya adalah suami saya yang sah. Saya akan tetap setia dalam suka dan duka, menghormatinya dan mencintainya seumur hidup. Demikian janji saya di hadapan Allah dan Injil suci ini. At this cross of grace,
How great the love, how strong the hand that holds us. Selamat pagi, orang tua dan orang tua yang berbahagia. Selamat siang dan mereka berdua mohon berkat Tuhan.
mesti diberkati gereja. Mengapa perkawinan tidak cukup dengan upacara adat saja? Atau mengapa perkawinan tidak cukup dengan pencaraan sipil saja? Tetapi mesti diberkati di gereja. Apa kiranya peran Tuhan di dalam pernikahan itu? Saudara-saudari mempelai yang terkasih, cukup bukti yang sederhana. Suami yang ganteng belum cukup untuk satu perkawinan. Istri yang cantik belum cukup untuk satu perkawinan. Harta yang melimpah, uang yang banyak juga belum cukup untuk satu perkawinan. Nanti ketika kita diundang ke kemalangan, barulah kita menyadari bahwa Tuhan mesti dilibatkan dalam itu, juga di dalam. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami,
pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, jawablah penyembahan berhala. Aku berbicara pertimbangkanlah sendiri apa yang dikatakan. Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan perseruan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan perseruan dengan tubuh Kristus? Karena
Dari perbenaran hatinya yang tidak baik.
pada kesempatan istimewa ini, kita diajak untuk merenungkan lebih jauh, merenungkan secara dalam, bahwa pohon yang baik yang dapat menghasilkan buah yang baik sudah tergantung dari jenis pohon atau tergantung juga dari bagaimana kita melihat dan merawat pohon tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kelak tanah ini mereka itu datang dari keluarga yang baik. Pada harinya memulai sesuatu yang baik dalam sejarah kehidupan mereka. Melalui sebuah perjanjian dalam ikatan perkawinan yang suci, mereka bukan hanya berjanji untuk sehidup semati saja, mereka juga sebagai sebuah keluarga Katolik yang baru, mereka akan melahirkan dan menanamkan benih-benih iman di dalam kehidupan mereka. Mereka yang akan membangun sebuah keluarga sebagai gereja rumah tangga akan mulai menjalankan misi khusus untuk melanjutkan mulai kerja-kerja di dalam dunia ini, di dalam keluarga mereka berdua, di tempat kerja mereka, juga dalam pekerjaan karya mereka bersama semua yang mereka jumpai setiap waktu. Dan dengan kekuatan kasih yang sudah menyatukan dan menyempurnakan di bagian alat ini, mereka berdua juga sesungguhnya sudah berani untuk memilih dan memutuskan mempersembahkan seluruh tubuh mereka satu dengan yang lain. Gela mempersembahkan diri dan hidupnya untuk hati sebagai istri. Hati ini mempersembahkan diri dan hidupnya bagi Gela sebagai suami. Dengan demikian, Gela dan hati sudah mau berjuang untuk mempersembahkan seluruh hidup mereka hanya kepada Tuhan. Hal ini dikenaskan dalam bacaan pertama yang sudah kita dengar tadi. Jauhilah penyembahan berhala, karena kita tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan sekaligus juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi kita dengan masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, Romo kelabuan hati dan jiwa. Saudara-saudara yang terkasih, jadi ini juga tanggung jawab mereka kehilangan hati adalah melihat, menjaga, merawat pohon yang baik yang pada hari ini sudah mereka tanam, sudah mereka semaikan di dalam perayaan Kudus ini. Kelana hati ini, kalian berdua sendirilah yang mengikat janji kalian di hadapan Tuhan melalui gereja. Kami yang lain yang ada di sini hanya menjadi saksi akan kesepakatan kalian berdua sendiri. Dari sekali-kali jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kalian berdua. Karena perkawinan kalian berdua adalah sebuah sakramen, maka perkawinan kalian berdua harus menjadi sarana dan tanda akan kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Tentu dalam menjalani kehidupan kalian akan ada begitu banyak persoalan, akan ada begitu banyak tantangan. Tetapi kita perlu tahu, sejauh kalian berdua tetap tetap menaruh harapan hidup kalian kepada Tuhan, sejauh kalian berdua mampu hidup kalian di dalam perjamuan bersama Tuhan, dan sejauh kalian tetap hidup bersama Bunda Maria sebagai ibu dari Kristus yang kalian imani, percayalah, kalian pada hari ini sudah membangun rumah kehidupan kalian di atas dasar, di atas sebuah dasar yang kokoh, yang kuat, yang tangguh, yang tidak akan diruntuhkan atau digoyangkan oleh banjir angin sekalipun. Dan pastinya kalian berdua akan berhasil
yang baik yang sudah kalian tanam pada hari ini. Dan buah itu pun bukan hanya menjadi kegembiraan bagi kalian berdua sendiri, tetapi juga memberi sukacita bagi orang tua, keluarga, serta semua orang yang kalian jumpai dalam kehidupan kalian setiap hari. Seorang petani yang menanam rumah atau lombok atau padi, kalau hanya semua saja tidak berguna, harus masih berguna. Jadi saya rasa kira yang pernah menjalani kehidupan saya salah seorang calon imam bersama kami selama 9 tahun akan mengerti hal ini. Semoga. Amin. Oh.
Saudara-saudari, dalam upacara ini kita akan mendengarkan janji setia kedua pengantin serta menyaksikan mereka meresmikan perkawinan mereka di hadapan Tuhan. Penyelidikan terakhir kesungguhan perkawinan. Mempelai yang terkasih, bapak-bapak saksi, orang tua, keluarga, hadirin sekalian. Satu tuntutan penting dari Gereja Katolik untuk menikah adalah kehendak bebas kedua pengantin untuk mengikatkan diri satu sama lain. Karena itu, ini kita mau mendengar pernyataan kehendak bebas kedua pengantin untuk menikah. Sesuai saudara berdua kini hendak meresmikan perkawinan di hadapan pejabat gereja, saksi, dan hadirin sekalian. Semoga Tuhan memberkati dan meneguhkan saudara berdua agar sanggup saling mencintai sebagai suami istri dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Akan tetapi sebelum perkawinan saudara diresmikan, saya perlu menanyakan kepada bapak dan mama saksi perihal kehendak bebas anda berdua. Bapak dan mama saksi, apakah betul pernyataan hati mereka berdua ini? Dan apakah tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka menurut adat kebiasaan Gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Mempelai yang terkasih, Mario dan Akini. Setelah kalian berdua berkenalan satu sama lain, setelah kalian berdua mengerti kekuatan dan kelemahan cinta, setelah kalian berdua merasa mampu untuk saling membahagiakan, dan setelah kalian berdua dibimbing oleh gereja menuju sakramen perkawinan, kami minta agar saudara berdua menyatakan maksud saudara dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi serta hadirin sekalian yang hadir. Saya, Mario Francisco Saturnus Gera, dengan ikhlas hati menyatakan bahwa saya akan meresmikan perkawinan saya dengan Kartini Pantriawati. Saya bersedia mencintai dan menghormatinya sebagai istri saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saya. Saya maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara. Saya persilakan saudara menumpangkan tangan di atas kitab suci. Teguhkanlah sekarang pernikahanmu dengan berjanji setia satu sama lain di hadapan Allah. Di hadapan Allah dan saksi serta umat beriman yang hadir di sini, saya, Mario Francisco Saturnus Gera, dengan tulus hati menyatakan bahwa Luh Kartini Tantriawati yang hadir di samping saya adalah istri saya yang sah. Saya akan tetap setia dalam suka dan duka, menghormatinya dan mencintainya seumur hidup. Demikian janji saya di hadapan Allah dan Injil suci ini. Dengan tulus hati menyatakan bahwa Mario Francisco Saturnus Gera yang hadir di samping saya adalah suami saya yang sah. Saya akan tetap setia dalam suka dan duka, menghormatinya dan mencintainya seumur hidup. Demikian janji saya
atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristen yang sah menurut hukum Gereja Katolik. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi saudara berdua, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, mari kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan rahmat dan berkat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah di dalam Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah diteguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguruskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan Gereja. Pandanglah dengan rela mempelai perempuan ini, agar rahmat dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga dia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk laki-laki ini, semoga dia selalu besar menaikkan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena kehidupan yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus pengantara kami. Mario, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Cinta dan kesetiaan. Mario,
Mario dan Ar, ingatlah akan firman Tuhan ini. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mempelai. Mempelai yang berbahagia, semoga wajah Anda berdua selalu berseri-seri untuk saling menghibur, dan semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang diresmikan dalam perayaan suci ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Saudara-saudari, dengan demikian pengresmian dan pemberkatan perkawinan selesai. Mari kita rayakan perkawinan mereka ini di dalam perayaan Kristi Kudus yang dilanjutkan dengan persembahan.
bersyukur kepadamu, lalu mengejala-jalakan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian juga setiap perjamuan Yesus mengambil piala, kedelai yang bersyukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan Oh.
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami ketika Roma Mace tahu persis
sebagai anak dan setuju juga menjadi anak. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat berbahagia, kerajaan hatimu. Selamat mengarungi rumah tangga. Ingatlah, nanti sebentar pesta sudah kita akan berakhir. Yang keramaian itu tetapi yang cinta kalian berdua jangan pernah berakhir. Terima kasih. Thank you.
Terima kasih banyak luar biasa dan besar. Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi waktu khotbah dan juga yang lalu sendiri, saya lihat ada satu sebutan nama lain pengantin laki-laki. Saya sudah kaget dengan Pak Romo Amanda juga. Ada sebuah istilah kela untuk pengantin laki-laki. Mungkin ada yang tidak tahu riwayatnya. Kela ini sebenarnya namanya pun Mario Kela. Tapi oleh keponakan sepupunya yang kecil-kecil, sulit sekali menyebut Kela. Anak-anak kecil panggil Om Kela, Om Kela, Kela, Kela. Jadi dia lebih populer dengan nama Kela. Yang sebenarnya Kela. Jadi dia bahasanya sebelah bilang sedikit si Otom. Jadi pada anak itu bagus. Sekotong, sekali lagi. Nah, itu. Bapak Ibu, serasa itu suatu pandangan hari, karena saya sudah terlalu bertumpuk-tumpuk. Sekarang tergantung kepada nakoda yang mengemudikan tahta rumah tangga ini. Kela atau Mario, ada orang bilang ini. Kalau surga itu ada di neraka, kalau surga itu ada di dunia, dia ada dalam neraka. Tapi ada yang surga dan neraka itu ada di dunia, neraka itu ada di dalam neraka. Jadi bagaimana itu? Mario olah geraknya kapal ini besar. Atau berkata saja, karena kehidupan di depan ini paling mudah mampu tahan yang tidak jelas semua. Jadi itu, kami keluarga dan semua di sini sangat mengharapkan supaya persembuhan ini jalan sebagai keluarga ekologi yang baik. Sebagai keluarga, apalagi tadi sudah terima buku-buku Alkitab, Salib, Kontas, dan segala macam. Itu bukan cuma bikin komen-komen juga di negara-negara ekologi kita saja. Tapi itu adalah tanggung jawab. Apalagi Kela, kembali waktu itu sudah sebenarnya yang dari kemudian bahwa yang keluar lalu teman-teman yang lain melanjutkan bagi kita yang terbang ke sekiran ini itu kita kenapa beliau keluar teman-teman yang lain melanjutkan saya pakai sedikit bahasa orang di seluruh air laut di sana di seluruh air laut bilang begini ini pun non positif. Finitum non posit. Capire infinitum. Sesuatu yang terbatas tidak mampu memahami yang tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak mampu memahami. Kenapa warga keluar ke teman-teman yang lain yang lanjut? Itu mencerahkan banyak yang lanjut juga. Finitum non posit. Sesuatu yang terbatas capire infinitum. Tidak mampu memahami tidak harus menerima jadi oke baik kamu ini bisa bicara baik Bapak Ibu kelihatannya menarik sebagai contoh kebarat saya rasa ini dulu saya sanggup ini tidak jelas ini terakhir seperti tadi sudah disampaikan oleh Kela. Harapan keluarga, semoga kita tidak sampai di sini saja. Kalau boleh mari kita keluarkan waktu juga untuk sama-sama nanti malam jalan di Timur Raya. Kita akan berjalan di sana.